Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Beta Ayang. Ya, seperti biasa ya teman-teman, ini berbicara seputar tentang ikan cupang. Ya, pada pagi hari ini saya mau nge-breed ikan cupang, mau menjodohkan ikan cupang saya. Dan ini dari masa penjodohan dulu. Ya, antara jadi apa tidak jadinya itu tergantung yang Maha Kuasa ya teman-teman. Kita hanya menjodohkan, tapi jadi apa tidak jadinya itu terserah yang Maha Kuasa. Ya, kita hanya menjodohkan. Ya, bagaimana teman-teman masih tetap semangat memelihara dan melestarikan ikan cupang? Ya, ini videonya. Ya, ini jantannya. Dan ini betinanya. Ya, saya taruh dulu jantannya. Di plastiknya. Ya, dia menyesuaikan dulu. Nah, ini betinanya. Taruh di dalam sekat ini ya teman-teman. Betinanya masih di dalam sekat. Nah, ini airnya udah saya endapin semalaman pakai daun ketapang sama garam ini ya. Ini jantannya udah pernah sampai 3 kali. Jaga buraya dengan baik. Ya, kita tinggal lihat besok penyatuan apakah jantannya masih bisa bikin buoy. Ya, saya tutup ya teman-teman supaya tidak mengganggu proses penjodohan ini. Ya, terima kasih para teman-teman pecinta penghobi ikan cupang dimanapun berada. Semoga masih tetap semangat memelihara dan melestarikan ikan cupang. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cupang seluruh dunia. Salam damai seluruh dunia. Assalamualaikum. Selamat pagi pecinta penghobi ikan cupang dimanapun berada. Ya teman-teman, ini hari kedua yang saya proses blending. Ya, kita lihat bagaimana jantannya udah bikin buoy dan kita mau menyatukan betinanya kepada jantannya. Ya, kita buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata jantannya belum bikin buoy. Ya, tidak apa-apa ya. Satukan aja betinanya kepada jantannya.
kita lipas sekatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kalian berjodoh. Mungkin kalau udah disatukan baru jantannya mau bikin buih. Ya, saya tetap kembali ya teman-teman supaya mereka tidak terganggu dalam proses branding ini. Ya, terima kasih kepada teman-teman pecinta pengobikan Jepang dimanapun berada, semoga masih tetap semangat memelihara dan melestarikan ikan cupang. Ya, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cupang di seluruh dunia. Salam damai di seluruh dunia.